Welcome to our channel. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari. Berbicara dengan orang yang di luar bagian rumah kita, apalagi orang tidak dikenal, tolong maskernya dipakai supaya tidak ada droplet yang keluar. Dan yang kedua, tentunya sering cuci tangan atau setelah menyentuh benda apapun. Jadi basuh tangan habis mencapai apa aja, karena kita tahu apa yang kita pegang ini bersih apa tidak. Dan ketiga, kita jaga jarak, hindari kerumunan, apalagi berkajal-kajal itu tidak direkomendasikan, jadi tolong dihindari. Dan yang keempat, tetap menjaga kesehatan tentunya dan tingkatkan imun tubuh kita. Diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan, baik itu peserta dagang, baik itu masyarakat kita yang beraktivitas di luar daripada rumah, itu diwajibkan untuk memakai masker paling tidak. Karena mana memakai masker ini sangat bermanfaat untuk memutus adanya corona. Kalau kita tidak akan memakai masker, maka corona itu akan selalu bebas untuk menyerang. Kita cukup menyampaikan dengan masyarakat, nah, yang mana tidak menggunakan masker, alhamdulillah kita ada dapat beberapa kotak dari BPBD, akan kita bagi-bagikan, dari PKK desa juga ada, dari ini untuk anak mahasiswa juga ada, saling kerjasama dari kecamatan. Karena ini sudah sosialisasi, kedepannya baru ada penindakan. Dengan sosialisasi Perbuk nomor 28 tahun 2020, kami menyambut gembira, bangga masyarakat kami sudah mulai sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan demi kelangsungan ketenangan di masyarakat. Semoga ini bisa menjadi dasar di kehidupan kemudian, dan warga kami tetap dalam kondisi sehat walafiat.